Bank Rakyat Indonesia Persero TBK yang secara umum disingkat dengan BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan perbankan bagi nasabah individu, bisnis kecil dan menengah serta korporat. Dan secara umum, ada pun sejarah singkat terkait Bank Rakyat Indonesia, yaitu sebagai berikut. Saat ini, saya sedang melaksanakan kegiatan program magang, yaitu di Bank BRI, unit Pinggan yang beralamat di Jalan Maxma RI Swahyudi, nomor 27, Kelurahan Pinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan. Selanjutnya, pada pagi hari sebelum memulai aktivitas, para karyawan menyempatkan untuk melaksanakan briefing di pagi hari. Briefing pun dipimpin oleh Kepala Unit BRI Sepinggan. Antara lain juga kalau menurut saya sih karena kedisiplinan, tiap hari kita selain layanan di unit juga kita selalu melaksanakan. BRI Pinggan yaitu memiliki dua teras, yaitu teras BLK dan teras Pasar Pinggan. BRI Unit Pinggan dipimpin oleh Kepala Unit yaitu Ibu Yuliana Kusmawardani dan memiliki 5 mantri, 3 customer service, 4 teller, 4 satpam, dan 1 office boy. Dan untuk selanjutnya, kita akan melihat ruangan-ruangan apa saja yang terdapat di BRI Unit Pinggan. Yang pertama yaitu ada ruangan mantri. Mantri sering disebut juga yaitu dengan marketing. Selanjutnya yaitu ada ruangan satu di mana ada brankas yang menyimpan berkas-berkas pendingan dari nasabah pemohon kredit. Selanjutnya yaitu ruangan 2 yang terdapat brankas yang berisikan jaminan-jaminan nasabah pemohon kredit yang terdiri dari BPKB motor maupun mobil dan sertifikat rumah maupun tanah. Selanjutnya yaitu ke ruangan 3 yang berisikan dokumen-dokumen nasabah aktif. Selanjutnya yaitu ke ruangan 4 yang berisikan dokumen-dokumen nasabah yang termasuk ke dalam daftar hitam atau DH dan dokumen nasabah yang termasuk ke dalam kategori lunas. Dan yang terakhir yaitu ruangan kepala unit yang terletak di lantai 1. Selama kegiatan magang berlangsung, saya mendapatkan tempat di bagian operasional pelayanan, yaitu khususnya membantu customer service dalam melengkapi dokumen-dokumen nasabah yang diperlukan. Berikut adalah kegiatan yang saya laksanakan selama pelaksanaan kegiatan magang berlangsung. Yang pertama yaitu melakukan upload dokumen nasabah ke Brimen. Selanjutnya yang kedua yaitu mencari berkas pinjaman dan jaminan nasabah. Berikutnya yaitu meregistrasi berkas nasabah. Selanjutnya meregistrasi berkas AR01 dan FR01. Berikutnya adalah mengarsipkan berkas. Selanjutnya yaitu meregistrasi kartu ATM. Berikutnya adalah melakukan pemindahan atau scan dokumen. Selanjutnya yaitu melakukan indexing atau rename. Berikutnya yaitu menempel label nomor Brimen. Selanjutnya yaitu membuat surat peringatan untuk nasabah daftar hitam atau DH. Berikutnya yaitu membuat overbook atau OB.
Dan yang terakhir yaitu mendata, menyusun, memeriksa pengajuan berkas nasabah klaim KUR atau kredit usaha rakyat.